Ciao, hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Nila. Jadi hari ini, di hari yang cerah dan berseri, saya akan membawa kawan-kawan semua untuk melihat garden saya atau mini garden yang saya buat untuk meluangkan masa lapang dan masa-masa saya yang apa tu, masa-masa yang terluang. Jadi Jom ikuti saya. Jadi sekarang saya akan membawa kawan-kawan semua untuk tour garden saya, okey? Jadi saya nak tunjukkan dekat sini adalah buah plum. Ini buah plum, dia pokok plum. Saya akan tunjuk pokok-pokok yang ada di sekitar garden saya. Ini pokok plum. Sekarang dia tengah berbuah lebat. Dekat sebelah sini, bestnya. Jadi di sebelah sini pula, yang ini adalah pokok apple. Wow, amazing pokok apple saya kan. Cantiknya. Pokok apple saya tengah berbuah. Banyak buah dia. Tapi saya sangat sangat sedih sedikit sebab pokok plum saya, buah dia banyak yang jatuh disebabkan cuaca yang tidak berapa baik 2-3 hari ni. So ada berangin dan hujan lebat dalam 2-3 hari. So dekat sebelah sini pula, ini adalah pokok kalau orang Itali panggil kaki, buah kaki. Tapi sekarang dia tengah berbunga. Dia tengah berbunga. Inilah bunga dia. Yang ni buah, dia akan berbuah kita boleh makan dia masa musim sejuk. Ini buah musim sejuk. Okay, saya nak tunjukkan sebelah sana pula. Jadi di sebelah sini adalah buah ini, apricot. My apricot fruit. Wow. Saya tak sabar nak makan buah-buah yang ada di garden saya. Garden saya dan suami saya dan keluarga saya. Tengok ni, banyak buah dia. Dia tak tinggi pokok dia, macam setinggi saya. Tapi jangan panjat ya kawan-kawan, nanti dia roboh pula. Sebab dia kecil. Jadi sebelah sana pula, saya tak tahu buah ni buah apa, tapi suami saya pernah cakap dengan saya buah pokok ni buah dia maybe saya tak suka makan, suami saya cakap. Dia ada berbuah tapi tu ada buah dia. Okey, saya akan tunjukkan buah pokok ni ya sekejap. Jadi inilah buah dia. Cantik kan? Jadi sekarang saya nak tunjukkan tanaman-tanaman sayur saya. Okey, kita mulakan dekat sini. Okey, di sini adalah daun sup. Yang daun sup ni, saya dapat benih dia. Bukan benih lah. Dulu saya sebulan setengah yang lepas, saya pergi ke Asian shop. Lepas tu saya beli daun sup. And then dia punya akar memang tak ada, hilang sebab dipotong kan. Lepas tu balik rumah, saya ambil daun sup ni, saya letak dekat dalam cawan yang berisi air. Lepas tu lama-lama dalam sebulan macam tu, akar dia penuh. Then saya letaklah dekat dalam pasu bunga. Okey, yang ni biasalah, yang ni semua orang tahu, daun bawang. Yang ni pun saya tanam sendiri. Yang ni herba-herba. Yang ni saya beli. Ini rosemary beli, yang ni basil beli, lepas tu tanam dekat dalam pot. Yang ni macam pokok bunga, tapi yang ni sejenis herba juga. Lepas tu yang ni dekat sini pula. Yang ni special sikit. Yang ni orang bagi, tanaman yang orang bagi. And then yang ni adalah asparagus liar. Jadi dia boleh letak dekat sini. So dia, sekarang ni kawan-kawan boleh tengok, wow, dia punya pucuk-pucuk ni. Kita boleh petik macam ni je. Tapi saya, sekarang saya tak petik lah, sebab saya suka tengok dia bertumbuh dengan jayanya. Gitu. Jadi sebelah sini pula
Yang ni adalah tanah yang kita orang nak buat untuk tanaman salad. Tapi sekarang kita tak bersihkan dan tak buat sepenuhnya tanaman salad dekat sini. Maybe tunggu 2-3 hari kalau dah mood rajin baru kita buat. So saya nak tunjukkan dekat sini pula. Dekat sini adalah kacang. Tapi kacang yang ni dia tak tumbuh menjalar, dia tak menjalar macam kacang panjang kan menjalar, tapi yang ni dia pendek je macam ni, tapi dia akan tumbuh buah dia akan merayap-rayap lah dekat tanah. Jadi ini adalah taman tomato saya, taman pula tanaman. Ini adalah tanaman tomato. Yang ini tereng. Taman terong saya, dia panjang, dia ada berapa pokok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pokok. Yang tomato kita tanam banyak sedikit sebab tomato sedap. Bukan sedap lah, tomato memang. Saya pun suka tomato, suami saya suka tomato. Lepas tu sebelah sini pula. Kat sini zucchini. Zucchini ada 4 tanaman. Okay, dekat sini saya nak tunjukkan. This is my favorite one. Yang ni adalah timun. Timun adalah salah satu yang hari-hari saya pergi tengok. Belek-belek. Sebab kat sini timun mahal. Okay. So, saya decide dengan, saya cakap dengan husband saya. Kita mesti tanam timun. Sebab timun mahal. Okay, tengok. Dia tengah berbunga. Wow. Saya dah sabar nak makan timun. Woohoo. Timun fresh daripada ladang-ladang. Oh, sorry, bukan ladang. Daripada kebun. Kebun saya. Okay. Ini adalah view daripada sudut-sudut jauh kebun saya. Cantik kan? Kemas. Ah, inilah yang saya cakapkan tadi. Pokok ni dia berbuah dengan lebatnya sebab hujan kan, jadi semua buah-buah dia dekat atas tanah semuanya. Sayang buah plum. Oh my god, tengok ni kawan-kawan, banyak. Kat sini pula, wah, ini adalah pokok. Tak tahulah nak panggil dekat sini sebab banyak sangat dia punya species ni. Tapi saya selalu panggil dia pokok Christmas lah. Sebab pokok dia macam pokok Christmas. Jadi pokok ni dia tak akan tinggi. Jadi kalau dia tinggi sedikit je, kita akan potong dekat atas dia ni. So dia akan jadi macam pagar. Contoh dia macam kat sini. Ah, ni pokok bunga dekat sebelah ni. Dia jadi akan macam ni lah, macam pagar. Dia tak akan besar pun. Dia akan jadi macam ni je. Ah, saya lupa. Dekat sebelah sini saya ada tanaman juga. Aha, dekat sini saya ada tanaman herba. Ah, saya pun tak tahu apa nama ni. Lupalah. Kalau dekat Itali, suami saya tahulah nama ni. Dekat sini pula, wah, saya punya lemon. Suami saya beli lemon untuk saya. Sebab saya suka makan lemon. Okay. Ha, yang ni my favorite plant. Yang ni adalah lemongrass, serai. Wah. First time saya pergi kedai jual tanaman, saya jumpa serai, saya sangat happy sebab dekat sini serai sangat mahal. Jadi saya cuba nak tanamkan serai yang ni basil. Yang ni kita belum tanam balik. Yang ni kacang. Okay, yang ni adalah cili yang terpedas di level 7. Sangat pedas. Sangat pedas. Ni yang kat sini. Tapi kita tanam dekat dalam pasu je. Dekat sini ni apa ni? Ha, yang ni tomato. Yang ni pula saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan semua. Yang ni saya yang ni saya harap dia akan hidup dengan baiklah. So je saya akan tunjuk pokok ni, di pokok cili tapi warna purple. Jadi buah dia macam ni lah. Purple. Sangat
unik lah bagi saya sebab saya tak pernah tengok chili yang warna purple kan. Jadi kat sini chili juga, jatuh pula. ini adalah chili. Wow. Cuba kau orang tengok dekat sini dia tengah apa? Berbunga, banyak bunga dia. Sangat banyak. Yang ni tomato. Okey. Jadi sampai di sini saja tour untuk apa? Tour untuk garden mini saya. So kita berjumpa lagi di lain video. Saya akan tunjukkan kepada semua kawan-kawan apabila taman ni sudah complete dan tanaman-tanaman saya sudah berbuah. So, saya akan buat lagi tour untuk garden saya. Bye bye, ciao ciao. I love you guys. Thank you for supporting and subscribing.